kita akan membuat brus bintang dari kain satin. Bahan-bahannya, pita satin 2,5 cm, benang, korek, gunting, dan mute. Kita mulai. Pertama-tama kita gunting biar rapi. Lalu kita bakar sedikit agar seratnya tidak lepas. Kita tekuk membentuk segitiga seperti ini. Lalu kita lipat kembali. Kita ulang. Atas. Banyak 30 helai. Setelah 30 helai tadi dijahit, kita ikat benang yang untuk menjahit tadi ujung kanan dan ujung kiri kita ikatkan. Kemudian untuk bagian belakang kita jahit juga memutar dengan cara yang sama. Nanti kita ikat hingga atas dan bawah panjang. Thank you.
kita aplikasikan mute untuk lapisan paling atas secara memutar. Ambil kira-kira bagian tengah. Kemudian masukkan mute di tengah-tengah tiap helai. Kunci cairkan di bagian belakang supaya tidak terlihat. Jadinya seperti ini. Kita akan membuat pada ujung-ujung bintang tersebut dengan mengisi mute-mute. Kita ambil 4 helai. Kemudian kita pasang mute di antara mute yang berada di atasnya. Semakin ke bawah semakin sedikit. Di bawahnya 3 mute. Bawahnya lagi 2 mute, dan untuk yang paling ujung 1 mute. Masing-masing 4 helai. Jadi nanti kita untuk satu mute paling ujung kita letakkan di tengah-tengah antara 2 mute di atasnya. Kemudian kita satukan, lalu kita kunci jahitannya. Ambil 4 helai lagi di sebelahnya. Seperti itu terus.
Kemudian kita aplikasikan satu mute besar di tengahnya. Aplikasikan sarung cross dan kain keras di bagian belakang. Thank you.